harusnya ke sini. Di sini anunya terlentur ratunya itu yang besar calon ratu tuh. Rencananya saya akan pindah ke kota yang baru dan mau pecah nih. Nah, kita saksikan. Mari ikut saya. Nah, rencananya saya akan mengambil telurnya ini. Telur pekerja yang sudah tua. Di sini alhamdulillah sudah banyak dan mau saya ambil telurnya. Nah, saya mau pecah. Nah, ini banyak sekali guys. Mantap ini. Telurnya banyak nih. Nah ini. Itu madunya. Ini madu campur vipolen ini. Wah mantap. Telurnya ini banyak, kita ambil. Mari kita pindah nih. Kita ambil telur yang tua ini. Kita taruh di kotak ini. Nah. Ini kita ambil. Pelan-pelan. Tua ini guys. Taruh sini. Nah ini.
kita taruh sebagian bipol sama madunya di sini supaya buat akan anakan lebah trigonanya kalau sudah mentas itu. Nah, yang permanen hitam itu bipolan sama madunya pakan. Nah, ini udah saya pindah, ini telur muda. Saya pindah ini semuanya, rencananya saya mau tukar ratu yang ada di sini ke kotak ini. Nah, dan telur ini calon ratunya kita taruh sini. Nah, kita tukar. Nah, dan kalau meletakkan ini telur mudanya harus hati-hati dan harus di atas ini. Di atas supaya bisa menetas. Nah, ini sudah saya dapatkan ratunya. Ini. Ini ratunya. Ini ratunya guys, kita taruh sini. Ah, udah masuk itu. Ah. Nah, sekarang sesi terakhir ini menggunakan propolis ini. Kita taruh di sini di lubang masuknya ini, lubang masuknya supaya lubang trigona mengetahui di mana rumahnya yang baru. Sini. Lagi ini polisnya. Oleskan sini, taruh sini. Iya. Situ. Kita ambil ini. Polis yang mentah nih. Ini propolis mentah nih, kita oleskan di dalam ini. Oleskan sini. Ini lebah trigona yang muda kita taruh sini. Nah, sudah saya taruh sini. Nah, selesai. Nah, kemudian selesai ini. Kita sudah saya pecah jadi dua. Ratu yang asli saya taruh sini. Dan calon ratunya saya taruh sini. Tunggu aja perkembangannya, satu minggu lagi.
bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya supaya saya semangat bikin channelnya. Oke. Sekian. Assalamualaikum. Salam satu hobi.